Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian bisa berlangganan video-video menarik dari saya. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih telah mendukung saya. Oke, kita langsung saja ke inti videonya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dallas Lovers dan Kosromania dimanapun kalian berada. Welcome back again to my channel Franz Kosro. Oke, dalam video kali ini saya kembali membagikan save data DLS 2019. Kali ini saya save data dari tim Liga 1 lagi. Kali ini saya membagikan save data tim Borneo FC dan dalam versi full transfer 2020 serta posisinya juga lengkap dan satunya lagi benderanya asli. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan dan reviewnya, saya mengingatkan teman-teman untuk selalu mensupport channel saya dengan cara subscribe channel saya, nyalakan juga loncengnya dan like video saya, share juga ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu dan saya pun semakin semangat lagi untuk membuat video-video kedepannya. Dan yang sudah mendukung saya sejauh ini, saya ucapkan terima kasih telah besar-besarnya. Oke, langsung saja kita menuju ke tutorial downloadnya terlebih dahulu. Simak video berikut baik-baik supaya kalian tidak gagal paham untuk mendownload file dari Franz Kosro. Lanjut. Oke, seperti biasa saya memakai browser bawaan HP saya. Kalian juga bisa memakai browser bawaan dari HP kalian, bisa pakai Google Chrome ataupun UC browser. Lalu saya memakai browser bawaan HP saya, kita klik browser. Lalu masukkan link yang ada di deskripsi atau kalian bisa langsung klik link yang ada di deskripsi, nanti akan menuju ke dalam browser secara otomatis. Langsung saja kita masuk. Dan tulisannya seperti ini. Ada tulisan saya bukan robot, ini kalian centang. Kalau biasanya seperti ini. Kalau seperti ini muncul gambar, kalian harus mencari gambar yang cocok. Ini mobil, kalian harus mencari gambar mobil. Kalau sudah kalian pilih gambar mobil, langsung kalian klik verifikasi di bawah ini. Kalau masih belum, kalian pilih gambar sesuai tulisan di atas ini. Langsung kita verifikasi. Kalau masih belum bisa, langsung saja masih kita klik seperti ini sampai berhasil verifikasinya. Oke, verifikasi sudah berhasil, langsung saja kita klik here to continue. Dan muncul iklan, langsung kita buang dengan secepat mungkin. Nah, kalau sudah akan muncul seperti ini. Kita menunggu beberapa saat, lalu kita klik get link. Kita klik batalkan dulu. Ini saya kasih saran untuk mengklik ini secepat mungkin. Jadi kalau muncul iklan, kalian harus membuang iklan itu secepat mungkin supaya iklannya tidak muncul untuk berkali-kali. Kita coba klik get link dan langsung kita buang iklannya. Please. Oke, buang. Batalkan, kita klik lagi, buang lagi, lalu kita klik dan ini dia. Link aslinya muncul. Jadi kalau kalian terlalu lama untuk membiarkan iklan tadi muncul di tab baru, maka kalian pun akan semakin lama menuju ke link aslinya. Seperti juga pemilihan gambar tadi, kalau kalian terlalu lama memilih gambar, maka gambar tersebut akan muncul terus menerus. Itu yang mungkin membuat kalian bingung untuk melewati web save linkku. Kalau sudah seperti ini, langsung kalian download saja save data saya. Oke, langsung saja kalian simpan. Kalau sudah ini langsung klik OK. Di sini sudah otomatis mendownload. Tunggu beberapa saat saja. Oke, sudah berhasil download. Kalau sudah kalian download, langsung saja menuju ke tutorial pemasangannya. Lanjut terus.